ekspektasi orang-orang terhadap gue yang pengen gue sebagai bokap gue gitu. Karena gue sendiri punya alasan juga, gue punya bokap-bokapnya gue. Terus kemudian gue sendiri yang misalnya adik gue yang bisa menggantikan bokap gue, bokap gue gak bakal beda. Gue meneruskan bokap gue akan, tapi untuk saat ini gue masih meneruskan dalam bidang seni untuk bidang dakwah, karena menurut gue menyebarkan ajaran agama itu sangat sensitif. Kalau misalnya kita salah sedikit, nanti orang bilang tadi sensitif, sensitif itu apa aja dengan nama perkara yang seperti itu tuh nggak bisa dibuka karena tanggungnya besar. Tapi mau senangnya ya bang. Jika HM Media Plusery di video.com dan YouTube channel Christy. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!